Oke, friends, welcome to Servan Gaming. Pada video kali ini gue akan memberikan fakta-fakta menarik terkait Chiori. Pengen skip ya atau skip Chiori pada update selanjutnya? Gue harap video ini dapat membelokkan keputusan teman-teman buat menggacha si Chiori. Jadi ada beberapa fakta menarik yang cuma ada di event, yang kalau lu lewatin eventnya lu nggak bakal tahu fakta-fakta ini. Jadi gue harap teman-teman tonton video ini bila belum memainkan event dari Mawar dan Senapan. Oke, friends, Chiori merupakan pemilik fashion designer di Inazuma sekaligus bos dari butik Chioria di Fonten. Chiori merupakan warga Inazuma dan kabur ketika ada Sakoku Decree atau keputusan pengambilan vision oleh si Raiden Shogun. Jadi ketika konflik tersebut, ia kabur ke Fonten dan tidak pernah kembali. Baju dari Kirara, Navia, Lini, dan Linete merupakan buatan dari si Chiori ini. Kamera aksesoris si Charlotte pun dia juga yang membuatnya. Tidak hanya pemilik toko baju, si Chiori ini juga merupakan intel informasi yang cukup mengerikan, friends. Dia bisa memberikan informasi terkait pelaku kejahatan yang ada di Fonten, yang sedangkan kapten pasukan patroli pun bergantung kepada Chiori ini untuk mendapatkan informasi tersebut. Tampangnya yang sangar dan juga kalem tidak membuat ia takut dengan pemimpin wilayah seperti Ayato dan Furina. Bahkan si Chiori ini pernah membentak si Ayato dan juga pernah roasting si Furina ya. Lalu setelah pesta makan pembuatan film Mawar dan Senapan, Chiori pun juga pernah melirik pelaku dari event tersebut. Lalu di akhir percakapan event Mawar dan Senapan, Chiori akan bertemu lagi dengan kita di Fonten Fashion Week. Tapi menariknya, semua yang fakta gue bilang ini merupakan dari event. Apakah di story quest nanti Hoyoverse bakal mengubah dialog pertama kali kita bertemu dengan Chiori atau tidak? Seperti yang dilakukan Hoyoverse saat kita pertama kali bertemu Wanderer dan juga saat pertama kali kita bertemu si Charlotte. Oke, friends, gue rasa itu aja fakta-fakta menarik terkait Chiori. Bila teman-teman berminat gacha, silahkan komen di bawah apakah dengan fakta yang terlalu menampar ini bisa membuat teman-teman beralih ke gacha Chiori. Silahkan komen di bawah. Oke, friends, gue rasa itu aja video untuk kali ini. Terima kasih kepada teman-teman nonton. See you next video. Bye-bye. Aikawarazu, hani kinuki senu mono ii desu ne. Yamatte. Pittori na kotoba wa... Kaku no eiko? Ime todoroku! Da!